Telaga Menjer merupakan sebuah objek wisata yang menghadirkan panorama alam dari sebuah danau yang berada di daerah dataran tinggi Dieng. Udara yang sejuk dan pemandangan yang memanjakan mata mampu menghipnotis siapa saja yang berkunjung ke objek wisata ini. Telaga Menjer merupakan telaga yang terluas di kawasan Dieng. Terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Telaga ini memiliki luas sekitar 70 hektar dengan kedalaman telaga sekitar 60 meter. Selain itu, telaga ini berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, tepatnya di bawah Gunung Sikudi, sehingga menambah nuansa pegunungannya apik dan sejuk. Telaga ini sudah dikenal oleh berbagai kalangan sejak tahun 1905 karena dokumentasinya dipublikasikan oleh warga berkebangsaan Belanda. Bahkan sampai tahun 1940 pun masih sering diabadikan dalam bentuk foto oleh warga Belanda tersebut, yang akhirnya datanya tersimpan di Belanda. Telaga ini terletak di bawah gunung yang lebat akan pepohonan. Tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Telaga Menjer, karena airnya akan selalu melimpah. Selain untuk kepentingan wisata, pemancingan, pengairan, Telaga Menjer juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA mulai tahun 1982 hingga saat ini. Lokasi yang nyaman seperti di Telaga Menjer ini menjadi idola tersendiri bagi penduduk lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Bukit-bukit dan bebatuan yang berdiri kokoh seolah menciptakan benteng tersendiri untuk melindungi kecantikan Telaga Menjer ini. Untuk mencapai lokasi, dapat ditempuh dengan mobil pribadi maupun motor roda 2. Jalannya agak naik dan berkelok. Dari kota Wonosobo, sekitar 12 km ke arah utara. Hanya diperlukan waktu sekitar 30 menit sampai ke lokasi. Dengan mengambil jalan ke kiri sebelum sampai di pasar tradisional Garung. Sambil menikmati pemandangan dan sejuknya udara berjalan, jadi terasa sangat singkat. Telaga Menjer sangat mudah dijangkau karena berada pada pertengahan jalur wisata Dieng. Tiket masuknya pun sangat terjangkau. Hanya dengan membayar Rp3.000, sudah bisa menikmati pesona indah yang tersaji di Telaga Menjer ini. Selain itu, penduduk lokal menyediakan perahu yang terbuat dari bambu untuk berkeliling telaga, dan juga sebuah spot selfie yang mengapung di atas Telaga Menjer. Fasilitas di lokasi ini cukup memadai, seperti toilet, musola, dan tempat parkir yang luas.
Akan tetapi, kalau mau makan di restoran, mungkin belum tersedia. Yang tersedia hanya warung kecil dan kedai minuman. Sejuknya udara di sekitar telaga menjadikan banyak orang yang betah berlama-lama untuk melakukan kegiatan termasuk kegiatan outbound. Di sebelah atas telaga juga ada perkebunan teh yang membentang sangat luas. Lokasi ini dapat digunakan untuk jalan-jalan pagi maupun sore. Dan sangat mirip di puncak Jawa Barat dengan latar belakang pemandangan Gunung Sindoro. Kecantikan Telaga Menjer dapat dinikmati waktu pagi atau sore hari. Pantulan langit birunya jadi sangat jelas terlihat di permukaan air. Dan situasi seperti ini akan menjadi lebih nikmat kalau dilihat dari dekat. Menikmati suasana alam seperti di Telaga Menjer ini memang sangat mengasyikkan dan betah berlama-lama. Waktu terasa begitu cepat berlalu sampai kita lupa untuk mengeksplorasi banyak objek lain yang tersebar di bumi Kahyangan, Dieng.